Oke, kita langsung aja mendatangi tempat tadi yang sudah saya masuk itu. Ini kita mau datangi langsung sana, itu tempat apa gitu ya? Kayak tempat rumah, tapi kayak terbengkalai gitu. Kita mau tahu itu rumah apa sih sebenarnya. Sambil ngecasnya HP. Nah, kalau nggak salah tuh di sini, lewat sini tadi tuh jalannya. Oke, ini jalannya di sini. Kalau nggak salah, ya betul. Karena ya jalannya kecil banget di sini. Ini nggak ada jalan, oke? Di sebelah sana mungkin. Oke guys, ini kita mau menuju ke tempat yang saya yang saya ambil gambar tadi ya. Ini tempatnya tuh kayak gini. Rusak. Jangan setapak lagi. Ditakut itu ada begal aja, cuy. Nah, itu kalau bisa lihat ya, di atas sana itu tempatnya. Kayak pisang-pisang. Itu katanya sih tempat pemakaman gitu ya. Cuman jalan setapak itu tuh menuju ke mana, ke kebun orang. Tinggi ya. Lumayan terjal. Itu dia gue. Bangunannya. Bangunannya. Tahu ini bangunan apa ya? Oke. Oke. Ini ada ruangan juga di bawah. Ini yang tadi kita pantau pakai drone.
ruang apa ya? Kok bentuknya tuh begini? Ada ruangan lagi di bawah. Takut jebol aja sih di bawah ini. Permisi. Tangga mau ke bawah ini. Oke. Ya, kita dapat. Halo. Ini WC-nya kali ya. Oke. Ini kayaknya tempat pembakaran deh ini. Oke guys, tempat ini di tengah hutan gitu. Cuma kita nggak tahu tempat apa ini. Nanti coba saya tanyakan sama warga di sini. Itu kota jalanan ya. Luas banget sama Linda. Oke guys, kita sudah dapat tempat satu. Aduh. Astaga, putusan itu. Akibat kebanyakan oke. Oke cuy, kita balik dulu ya. Tampaknya sih suaranya baik sekali. Suara-suara gak jelas, muncul-munculan gitu.
Oke. Ya, semoga kita bisa nemu sama. Dengar gak sih? Itu kesana tuh apa ya? Ruangannya ternyata kecil aja ya ruangannya. Dan ini tuh kebun orang. Kayaknya itu tempat pembakaran deh, pembakaran. Oke, bagi teman-teman semua yang sudah gabung dan menonton videoku dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan nantikan video saya yang selanjutnya. Oke, bye-bye.